بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيئنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم wala haula wala illa billahil aliyil azim amma ba'du qala muslim rahimahullahu taala wa fi daraini amin al khamisu rijlaini yang kelima membasuh dua kaki serta dua mata kaki rukun uduk fardu fardu yang kelima membasuh dua kaki serta dua mata kaki min kulli rijlin dari setiap kaki walau fukida al-ka'bu wa utbira qadruhu min muqtadil khilqati min ghalibi amsani walau fukida al-ka'batu dan jikalau tidak didapati akan mata kakinya enggak ada umpamanya orang kagak ada mata kakinya umpama ya Bapak, kamu terkakinya kagak ada. <gir> <tuh>, ya. Alhamdulillah ya. kita normal yang ya. Mudah-mudahan keturunan kita semua normal. Ya. Amin. orang-orang hmm. juga normal semua. Amin. Ini andaikan itulah yang namanya fikih. Banyak hukum-hukum iftiradiyah, perkiraan. Kata guru saya, ya, guru usul fikih saya Profesor Dr. Amir Syarifuddin Orang fikih itu pinter-pinter katanya. Kenapa? Sesuatu yang belum terjadi sudah dipikirkan. Walau fukidal kabu dan jikalau tidak didapati, enggak ada ya mata kaki akan mata kakinya enggak ada. Oh maka ya dianggapnya qadruhu akan kadarnya min mu'tadilil khilqati dari yang normal penciptaannya mu'tadil ini yang sedang maksudnya yang normal jadi dia akan dianggap ya, dijadikan pelajaran maksudnya dianggap diaktibarkan ya. kadarnya aja tuh kira-kira tuh ukuran yang normalnya itu siapa gitu. Min golibi amsalih daripada golib yang biasa yang yang semisalnya kalau mata kaki adanya di mana kira-kira gitu. Ya, untuk biro di, dia tibarkan kita Iya, katakanlah dianggap akan kadarnya aja diperkirakan dihitung ya kadarnya dari yang normal penciptaannya dari yang biasa yang semisalnya di mana kira-kira tuh mata kaki kalau secara normal tuh adanya di mana lempengan mana gitu. waqhtalafal ulamau fi ma idza ujidal ka'bu fi ghairi mahalihi al muqtadi dan berselisih waqhtalafal ulamau oleh para ulama fi ma pada sesuatu idza ujidal ka'bu apabila tidak didapati mata kaki fi ghairi mahalihi al muqtadi pada ya bukan tempatnya yang biasa. Didapetin sih itu mata kakinya ada, tapi bukan di tempat yang biasa. Ini khilaf para ulama. Kalau tadi kan enggak ada. Nah, kalau tadi enggak ada. Nah, itu ulama mengatakan kira-kira biasanya normalnya itu di mana adanya. Tapi kalau umpama ya ini yang kedua mata kakinya ada tapi adanya bukan di tempat biasa gitu. Fa Maka dikatakan dianggap demikian itu. Artinya itu itu mata kaki. Umpama dia mata kakinya adanya di sini. Umpama ya. Umpama mata kakinya ada di sini ya ini di sini dianggap. Di atas ini. Umpama ya. Mudah-mudahan no, kita normal semua keturunan kita semua orang juga amin. Wa kila yu'ta min ghalibin nas. Dan dikatakan lagi dua yang kedua pendapat yang kedua dianggap diaktibarkan maksudnya dianggap akan kadarnya itu dari yang biasa manusia. Berarti kalau dia ada mata kaki di sini ini enggak dianggap adanya di sini. wa kadza fil mirfaqi wal asafati dan seperti ini ya masalah tentang masalah siku ya, sama begitu juga wal hasyafati dan hasyafah yeah. itu, yeah. Yeah. Hasafah, paham, ya hasyafah itu ya ya <g> hasyafah paham tuh ya ya enggak <bien> usah diulangin ya paham dah itu ya yeah. Asadisu tartibuhu kama zakarna min taqdimil wajhi fal yadaini farasi wa Yang keenam mentartibkannya kama zakarna sebagaimana yang telah kami sebutkan dia. Ya, tertib semuanya itu. Dari satu sampai ya, yang terakhir. Min taqdimil wajhi daripada mendahulukan muka fal yadaini lalu dua tangan. paraasi lalu kepala ya para jela ini lalu dua kaki wa yajibu ayyustaratu <tutup> fi wajhil wajhi wal ini wal rijlai ni wajhnu juz'in fawqa hududiha min jami'i jawanibia Kabak ba'diraqabatil bil wajhi wa huwa ma kana ta'tan uznaini Wajib dan wajib ay maksudnya yustaratu disyaratkan. Fi ghusl wajib pada membasuh muka. Disyaratkan pada membasuh muka ya, basuh muka wal yadain dan basuh dua tangan ya. Warijlain dan basuh dua kaki. Ah. Ada tiga tuh yang dibasuh. Wudukan begitu. Ada empat ya. Ya. Dalam Al-Quran, itu jadi satu sapu yang lain: basuh muka, basuh dua tangan, basuh kaki, basuh wajib. Tuh artinya disyaratkan pada membasuh muka, membasuh dua tangan, membasuh kaki. Gak akan membasuh satu bagian hududiha di atas batasan-batasannya min jami'i jawani biha dari sekalian sisi-sisinya ya membahas satu bagian di atas batasan-batasannya dari sekalian sisi-sisinya umpama ini muka batasan muka basuh lebihin kemarin iya Gitu. Paham? Ya. Yeah. Tangan sampai sikut, lebihin segini. Kaki pas mata kaki, lebihin di atas mata kaki. Gitu maksudnya. Wa ka ba'di juz'in mimat tasolabi jawani bi wajhi Dan seperti sebagian sebagian bagian daripada apa yang nyambung dengan sisi-sisi muka. Ya, yeah. dikenakan semuanya. Eh, kelewatan ya. Ka di muttasili bil wajhi. Ya, yeah, kelewatan. Seperti sebagian rokobah raqabah leher. Ya, yeah, leher leher, ini leher. Leher, leher. Al-muttasili yang nyambung bil dengan muka leher leher berarti nyamuk muka ini berarti ya nyamuk muka ini nah wa huwa ma kana tahtal uznain yaitu apa yang ada di bawah dua telinga yes. ah. ya ini di bawah dua telinga ini berarti ini tinggal ya mari Di bawah dua telinga, seperti sebagian rokobah yang nyambung dengan muka, yaitu apa yang ada di bawah, ya, di bawah, uh, di bawah uh, dua telinga berarti ini ya, sini, telinga, sini berarti leher, hmm. Hmm. sininya, ini ya kan kemarin ya. Masih ni Ini mesti kena di sini. Jangan pinggah kena. Ini mau telinga mati. Ini mau telinga. Wa kabnichus in mi mata salbi jawi jawani bil waji dan seperti sebagian bagian daripada apa yang nyambung dengan sisi sisi muka, sisi sisi muka. Berarti lebih ini, dah ya? Iya. Wa iza sakot al matsbu, sakot Apabila gugur oleh yang diikut, maka gugurlah yang ikut. Yang ikut mana yang ikut nih? Lebihnya. Yang diikut muka, ya. Apabila gugur yang diikut, gugurlah yang ikut. Nah, kita kalau ngikut sama yang kokoh. Ya. Kalau ngikut sama yang kokoh jangan yang kagak kokoh. Kenapa? Idza saqatal matbu'u saqatat tabi'u. Ikut ama yang kokoh. Jangan ama yang enggak kokoh. Ada orang masalah puasa, masalah lebaran. Ada yang ikut pemerintah, ada yang ikut ustadz. Padahal pemerintah juga pakai ustadz, pakai kiai, pakai ahli. Jadi bukan sembarang ikut pemerintah. Pemerintah ada tenaga ahli. Ini ada orang ikut ustadz dia. Ikut lebaran. Mana kokohan tuh? Ya, seorang ustadz sama pemerintah yang dimana pemerintah di situ ada tenaga ahli para kiai para ustadz bahkan para astronot ya. astronom ya. banyak para pakar-pakar ahli di situ sudah pasti kokohan pemerintah ini terjadi dia ikut sama seorang ustadz lebaran Enggak taunya di tengah jalan tuh, <tuh> Ustadznya berubah pendirian <tuh> Berubah pendirian sama lebarannya sama pemerintah Dia masih ngikutin pendapat lama Ustadz itu aja <tuh> Nah itu kan jadinya masalah Jadi kalau ngikut sama yang kokoh Hal-hal yang lain pun begitu Jangan sembarangan ngikut-ngikut sama di dalam kita bermadhab, ya. kita ya, di dalam mengikuti madhab itu enggak boleh sembarangan. Ada madhab syafi'i, ya, madhab syafi'i. Dalam madhab syafi'i ada pendapat imam syafi'i, ada ashabu syafi'i. Ada ashabu syafi'i. mana kokohan kira-kira sohibul madhab apa ashabu syafi ah itu ah, biar apa biar jangan sampai izah sakotal matbu'u tabi'u maka kita harus ikut yang lebih kokoh mana yang lebih kokoh walaupun boleh kita ikut kepada ashabus syafi'i tapi kalau sohibul madhabnya imam syafi'i pendapat ini umpama gitu. Mana Nabi kokoh? Kecuali ada beberapa hal-hal yang memang diunggulkan oleh ashabu syafi'i. Kan begitu dalam kaul kodim, kaul jadid. Apabila bertentangan kaul kodim dan kaul jadid, maka yang dimenangkan adalah kaul jadid. Kenapa? Sudah menjadi keumuman pemahaman kita yang belakangan, ya, itu mengkoreksi yang duluan, tapi ada beberapa hal yang diunggulkan kaul kodim daripada kaul. Jadi, nah, jadi kita, ya, kalau mau ngikut sama yang Koko, walaupun boleh kita, ya, bermazhab kepadanya, yang Koko. artinya apa kita jangan sampai eh, bermain-main dalam hal yang yang penting artinya. harus benar-benar tepat pertimbangannya matang kenapa karena nanti akan dimintakan pertanggung jawaban kita di akhirat hmm. wajib dan wajib eh keluwatan ya Wa kullu ma tasalla bi adail udhu'i dan setiap sesuatu yang nyambung dengan anggota-anggota wudu. -anggota. Ya. Yeah. Wa kullu ma bi adail udhu'i dan setiap apa yang nyambung dengan dengan segala anggota wudu. Yeah. Ya. Atau ke sana tanda ka ba di juz'in mim ma tasalla bi jawanibil wajhi wa kullu ma tasalla bi adail udhu'i. Liyatimma bidzalikal juz'i liyatimma bizalika al-juz'u wajib. Supaya sempurna dengan sebab itu oleh juz'u yang wajib itu, oleh bagian yang wajib itu. Jadi supaya apa? Supaya sempurna itu yang wajib. Nah, fa ma la yatimul wajibu illa bi wajibun. Maka sesuatu yang tidak sempurna ya. Maka apa-apa yang tidak sempurna oleh yang wajib kecuali dengan dia maka dia Sesuatu itu menjadi wajibun wajib. Wa iza Apabila gugur, eh hey, ini kaidah nih. Yang diikuti maka gugurlah yang ikut. Artinya apa? Kita harus kokoh ngikutnya. Ngikutnya sama yang kokoh, yang kuat. Yang kuat kokoh. Dalam segala halanya, engkau syarat orang alim dia punya guru alim, punya murid alim. Dia punya guru alim, punya murid alim. Syarat orang alimnya. Jadi tuh alim berarti dia dia punya guru alim, punya murid alim orang alim. Maksudnya hebatnya al-alamah. <tutuk> punya guru alim, punya murid alim. Benar-benar alim itu. <tutuk> wa yajibu dan wajib ayajri al-ma'ah bi tab'ihi ala jami' ajza'i dan wajib bahwa dia menjalankan ya wajib oh, wa yajibu ayajri al ma'u bitamihi ala jami al ajza'i dan wajib bahwa berjalan mengalir oleh air bitamihi dengan tabiatnya ala jami al ajza'i atas sekalian bagian-bagiannya fi ghuslihi di dalam membasuhnya fala yakfi maka oleh karena itu enggak cukup ayyamassahu bil ma'i bila jarayanin bahwa dia sapukan akan dia dengan air dia sapu anggota tubuh dengan air bila jaroyanin dengan tanpa mengalir airnya enggak enggak cukup kenapa li annahu la yusamma karena bahwasannya tidak dinamai ini karena bahwasannya dia itu tidak dinamai ia ghasl Kenapa? Yang namanya gosol itu adalah mengalir air. Mengalir kita ambil air ngalir. Jadi nggak enggak, enggak cuk, ambil kita ambil air ya, ambil lalu kita gini gini. Meper itu namanya ya. Jadi namanya gosel ambil. Nah, lain lagi nyapu. Ya, kalau nyapu dia nggak ngalir. Jadi perbedaan gosel dan mas mashuk kalau mas'u adalah enggak mengalir. Kalau goslon airnya mah mengalir. Wallahu a'lam bishawab matlabu mubtilatil wudu.